Setelah berseteru dengan pengacara Tasman Nasution, kini Denise Cariesta memiliki cara baru untuk terus eksis di dunia sensasi selebritas. Denise Cariesta yang doyan dengan kontroversi, saat ini kerap kali menyinggung Luna Maya, yang dinilai terlalu ikut campur dengan urusannya. Padahal Denise Cariesta mengaku tak kenal dan tak punya urusan dengan mantan presenter musik dahsyat tersebut. Tak hanya itu, Denise Cariesta juga menyindir video dewasa Luna bersama Ariel Noah hingga menantang Luna Maya untuk tidak menggunakan make up. Setelah seorang warganet menilai jika wajah pengusaha bunga terlihat lebih tua dari Luna Maya. Berikut beberapa perbandingan karir, kekayaan, hingga kecantikan antara Luna Maya dan Denise Cariesta. 1. Aduh cantik. Luna Maya dan Denise Cariesta dalam kesempatan berbeda mengenakan pakaian serba pink. Luna Maya memilih dress panjang sebagai outfitnya bermodel halter namun juga memiliki strap di kiri dan kanan bahu. Sedangkan Denise Cariesta terlihat mengenakan setelan pink. Menariknya ada gambar wajah kucing di desain yang ia kenakan. Tak lupa mahkota bunga mempermanis gaya rambut yang ia kenakan. Disebut-sebut berwajah boros, konten kreator Denise Cariesta memang terpaut 9 tahun lebih muda dari Luna Maya. Denise Cariesta diketahui lahir pada tanggal 5 September tahun 1991 atau kini berusia 31 tahun. Sementara Luna Maya lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1983. 2. Aduh tajir. Soal sumber kekayaan Luna Maya dan Denise Cariesta, dua wanita ini boleh dikata sukses secara finansial. Luna Maya antara lain mendapatkan sumber kekayaan mulai dari profesi utamanya sebagai aktris, baik bintang film, pesinetron series, dan FTV. Selain itu, juga memperoleh cuan dari presenter, model, bintang iklan, YouTuber, dan endorse. Di luar itu, Luna Maya juga menginvestasikan penghasilannya dengan perintis beragam bisnis, misalnya bisnis properti, kuliner, kosmetik, clothing line, dan agen travel. Tak kalah tajir dari Luna Maya, Denise Cariesta juga diketahui sebagai seorang pengusaha bunga. Selain memiliki toko florist, Denise Cariesta juga memiliki sumber kekayaan lain mulai dari bisnis kafe, penghasilan sebagai selektif, Instagram dan YouTuber. Tak hanya itu, Denise Cariesta juga memperoleh honor saat hadir sebagai bintang tamu dan juga mendapatkan pendapatan dari sejumlah single yang dirilisnya. 3. Aduh punggung seksi. Luna Maya dan Denise Cariesta juga sama-sama seksi saat memamerkan punggung mulus mereka. Saat Luna Maya mengenakan tank top yang seutas tali melingkar di lehernya, outfit itu menemani Luna Maya saat menikmati suasana lautan. Sementara Denise Cariesta tampak pamer punggung saat mengenakan atasan blacklist hanya menutupi sebatas bahu dan punggung atas namun terbuka hingga ke arah pinggang, di mana hanya ada sebuah tali melintang di bagian tengah punggung yang memadukan outfit tersebut. Sedangkan mengenai koleksi kendaraan Denise Cariesta, ia juga sempat beberapa kali menunggangi mobil mewah. Sementara Luna Maya pasti sudah banyak yang tahu, jika juga banyak mengoleksi mobil-mobil mewah. Tak hanya memiliki aset kendaraan, kedua artis ini juga masing-masing telah memiliki rumah pribadi. Rumah Denise Cariesta berada di sebuah perumahan di daerah Jakarta Selatan yang menggabungkan rumah dan kantornya, hingga terlihat padat. Sementara itu, rumah Luna Maya juga berada di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kemang. Uniknya, rumah Luna Maya hanya berlantai satu saja. Itulah 3 perbandingan gaya dan kekayaan antara artis cantik Luna Maya dan Denise Cariesta.